Hello, apa khabar warga YouTube? Terima kasih kepada korang yang dah pun tonton video-video dalam channel HD Black RV. Okeylah, kali ni aku kembali dengan video reaction ataupun nak preview sesuatu. So kali ni aku review ataupun reaction pada lagu yang terbaru daripada Zika Zida. Zika Zida, lagu yang diberi nama Aku Nyak Baik, lagu dalam dialek temuan. Lagu ini dah pun beberapa minggu dalam channel Acha Zero dan dah pun mendapat hits ribuan view juga dalam channel Acha Zero. Lagu ciptaan Acha Zero ini, lagu dalam dialek temuan ini dah pun disiarkan di stesen radio Asyik FM kira-kira seminggu yang lalu dan mendapat hits yang baik dan permintaan, dan boleh dikatakan mood ataupun lagu ini semakin hype juga dalam siaran Asyik FM. Terima kasih kepada korang yang menyokong dan juga support lagu-lagu orang kita, terutama lagu-lagu yang berbahasa Ibonda. Okey, jom kita dengar dulu lagu ini, lagu yang diberi judul Aku Nyak Baik daripada penyanyi Zika Zida ataupun Ida, yang dulunya lebih dikenali sebagai Ida 015 tapi nama yang baru sekarang Zika Zida. Ini merupakan lagu yang ke berapa saya tak pasti, mungkin ketiga daripada apa ni, Ida ataupun Zika Zida. Jom kita layan lagu ini, Aku Nyak Baik, untuk review ataupun react daripada HD Black RV daripada Zika Zida, Aku Nyak Baik. Jom. Ini lagu daripada Zika Zida. Kalau daripada segi muzik memang sempoi, lirik dalam dialek temuan, apa yang aku puji, lagu ini mempunyai lirik dalam dialek temuan yang cukup pekat, dan suku kata atau perkataan yang digunakan cukup sempoi dan dekat. Aku sendiri.
itu dia lagu daripada Zika Zida, Aku Nyap Baik. Memang catchy muziknya dan juga liriknya pun agak simple, mudah difahami dan menyentuh kata orang tu kehidupan ya, belia ataupun kehidupan anak-anak muda orang asli kan. Biasalah korang ataupun saya sendiri pun mesti pernah melalui zaman muda-mudi ya, zaman remaja, percintaan dan sebagainya. Okeylah, semoga lagu ini mendapat hits yang terbaik. Kita support lagu-lagu yang dihasilkan dan karya ciptaan lirik dan juga lagu yang dihasilkan oleh para pemuzik, para pegiat seni muzik orang asli. Okey, bagi aku video klip ini pun catchy dan sempoi ya, simple saja. Yang penting ianya mendapat perhatian dan lagu-lagu ini berkualiti dari segi rakaman muziknya ya. Jadi untuk pengetahuan korang, lagu ini dirakam di Legendary Studio. Jadi kualitinya memang rakaman cukup baik dan vokal Zika sesuai dengan konsep muzik ini. Jadi apapun, terima kasih kepada yang menonton video ini. Terima kasih kepada korang yang terus subscribe dan like, share ya, video-video dan juga konten-konten aku dalam channel HD Black RB. Okeylah, dan jangan lupa korang subscribe channel Acha Zero juga. Banyak video-video menarik daripada Acha Zero. Sekarang Acha Zero pun aktif buat konten dalam YouTube. Banyak buat apa ni, sketsa-sketsa yang kelakar. Dan ada juga muzik yang beliau memang minat daripada dulu dan sekarang terus ya aktif dengan muzik lah. Kalau tak menyanyi, beliau mencipta lagu dan membuat aktiviti rakaman untuk penyanyi-penyanyi yang baru ya sekarang. Dan juga jangan lupa subscribe dan juga like juga channel Studio Legendary dan juga channel Legendary yang berkaitan juga, sebab para penggiat seni orang kita ni saling berkait dan saling support sama satu apa, satu sama lain. Sebab tanpa mereka-mereka ini, jadi muzik kita pun tak akan terus berkembang lah ya. At least kita support dan menyokong, tonton, like dan share, itu pun sudah mencukupi untuk kita menunjukkan support kita. Okay, jumpa lagi, jaga diri baik-baik, take care, stay safe, jaga diri anda baik-baik. Bye-bye, jumpa lagi.